Hari ini ya kita mau nambang lagi ya, cari sewa ya, untuk taksi online ya. Mudah-mudahan dapat kandidat, kalau bisa cewek ya, bisa cewek ya. Oke, kita putar dulu, mudah-mudahan dapat kandidat. Nah, masuk dia, masuk. Oke, coba kita telepon ya. Mana dia? Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ota ya? Ya. Mbak Okta ya? Di mana jemputnya, Mbak? Enggak jauh dari aplikasi ini ya? Iya, enggak jauh. Oke. Aku datang ya. Oke. Oke, tunggu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys. Masuk guys, kita jemput dulu guys. Mbak Okta ya? Iya. Oke, masuk. Bentar ya. Tunggu. Oke. Di depan nih? Ya, nggak apa-apa. Depan. Panas. Okta, namanya cantik pak ya? Masa sih? Iya. Kayak nama bule. Okta. Bule apa nih? Bule. Kayak nama-nama orang luar negeri gitu lah. Ngarang mas. Ayo pak, bisa di apa? Pasangin dulu ini sabuknya. Oh iya. Biar ini safety. Sorry. Panas ya, bagus nih cahayanya. Pulang kerja? Iya. Gak main-main dulu? Dari mana nih? Mau kemana nih? Ke pulang langsung atau ini? Angin dulu. Tapi angin ya? Angin sepoi-sepoi. Iya. Udah lama ya mas kerja kayak gini? Udah ada 6 bulan lah. 6 bulan. Udah lama juga ya. Lebih lama nunggu jodoh sih. Mau jodoh ya. Jodoh lebih 6 bulan ya tuh ya. Ya lebih lah. Aduh, aku aus pula ini. Amin dong. Aus. Ya, lanjut. Panas nih, aus-aus bawahnya. Nama PT-nya aja itu. Belum lagi orangnya kerja situ. Masih cantik-cantik juga kayaknya. Mas semua cantik ya. Cewek tapi ya, cowok beda. Cowok enggak mungkin lah yang cantik ya kan. Kalau cantik udah kayak gini ya. Oh iya mbak. Apa enggak mundur sikit lah. Bisa mundur sikit enggak ya? Mundur. Apanya? Soalnya cantiknya kelebihan. Kira-kira mau mundur kemana? Masa dia cantik kan baru pulang kerja? Iya kan kalau cewek kan biasanya walaupun dia pulang kerja kan tetap juga dia bedaan, solekan kan gitu. Enggak perlu ke mall, solekan. Pusing enggak polos aja. Alami waktu ya. Alami. Ngomong-ngomong mbak, aku gak ada musik loh ini. Musikku rusak pula. Ya, gak masalah. Gak masalah ya, gak apa-apa ya. Ya aduh. Biasanya sih kok aku kalau ini kan, kalau dapat penumpang gitu kan, kalau musik gak ada ya aku terpaksa lah. Aku lakuin nyanyi, apa boleh gak ya? Gak usah. Atau mana aku lakuin nyanyiin aja? Gak usah, nanti aku ketiduran pula kan. Masa? Gak sampai kan. Nanti bisa dibangun nih lah. Enak lagunya ini, aku paling suka lagunya ini. Kenapa enggak lagu Indonesia aja? Walau menangis lagu hati, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti.
hanya yang kau ku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati, cuma meninggalkan dirimu oh kasih. Bagaimana ya mas? Nakut-nakutin lo itu. Apa? Nani? Apa gak bagus ya? Mau sindir. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati, tu meninggalkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu relaku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih. Air mata berlinang, ku kan kembali kepada dirimu. Setia takkan duakan, hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati. Setia tak terganti. Sak napasku. Sak napas. Minum dulu, Mas. Sak napasku. Berarti tadi yang pertama tes doang ya itu. Ya, tes doang itu ya. Muji ya. Jadi kalau penilaian lagu pertama itu jelek ya? Nakut-nakutin. Nakut-nakutin ya, udah. Kalau nilai-nilai yang lagu kedua nih, ada nilai enggak? Ada sih. Ada ya. Berapa kira ya? 1 sampai 10 itu berapa ya? Kasih 85 lah. 85, wah mantap lah. Udah mau mencapai 9 pula ya kan? Iya. Aku sebetulnya enggak bisa nyanyi aku nih. Soalnya separuh napasku ada di kamu. Garing, Mas. Garing. Selain punya bakat nyanyi, bakat gombal juga ya. Banyak ya bakat, Mas. Ya, bukan gombal sih sebetulnya sih. Mbak tahu enggak? Kalau Mbak yang naik mobil gue kayak gini, aku bisa diabetes loh. Kenapa? Ya, soalnya karena penumpang yang ku dapat nih manisnya melebihi gula. Melebihi gula gimana ya itu? Orang tuanya masih ada? Ada dong. Masih? Masih. Oh, di mana? Di sini? Enggak, di kampung. Di kampung ya? Nanti kalau mau telepon bilangin sama ibu ya, sama orang tuanya ya. Mau enggak dia jadi apa nenek dari anak-anak kita? Parah. Mas lah yang ngomong sendiri. Jadi aku telepon lah nanti. Enggak usah lah. Kok bawa tas? Iya, emang suka pakai tas. Suka bawa tas ya? Biasa kan. Kalau masuk kerjanya masuk pagi, langsung kuliah juga. Langsung kuliah juga? Oh, masih kuliah? Kuliah di, oh, kuliah ya? Hebat lah ya. Kuliah juga sambil kerja juga. Mantap kali lah. Udah jarang loh cewek mau dua-dua begitu kan.
Namanya asli ya itu Okta ya? Iya dong. Iya asli ya. Kenapa nggak Bida aja namanya Bida? Kok Bida? Iya Bida dari yang tak bersayap. Kena terus aku. Okay? Dari tanpa sayap nggak bisa terbang dong. Nggak bisa. Jadi kalau bawa tas kamu bawa spidol nggak? Ada spidol hitam nggak ya? Nggak ada ya. Soalnya aku mau pinjam sih untuk mewarnai kalender yang ada di depan itu. Soalnya biar nggak ada kata libur untuk cinta kita berdua. Mati, mati. Berarti setiap penumpang anak gadis yang naik taksi mas selalu digombalin ya? Selalu, jadi udah punya pacar belum ya? Enggak. Enggak? Enggak punya pacar. Masa? Berarti jomblo? Iya. Oh, berarti ada kesempatan nih. Kenapa nih? Si, masa sih kalau cantik-cantik enggak punya cowok? Berarti suka milih-milih ya berarti ya? Bukan, zaman sekarang enggak, zaman lah pacaran. Nikah aja langsung. Langsung nikah aja? Iya. Wah, wow. Ini mantap nih. Tapi belum ada yang mampu. Kita berhenti sini dulu ya. Apa kamu tahu nggak? Padahal di depan dulu aku ada video tadi loh. Di sini. Aku sebetulnya kamu masuk dalam channel YouTube ku sebetulnya. Jadi taksi online ngeprank gitu. Jadi ini ada kamera ini loh di sini. Kan? Gak tahu kan? Mas. Jadi dari tadi aku di prank. Iya, ini ada kamera dari sini. Kan nampak kan kecil kan? Dia kan kecil sini kan? Iya, enggak nampak. Jadi, ini guys, termasuk kandidat yang sekian kalinya nih yang masuk jadi taksi online ku yang kena prank. Jadi ada Instagram ya? Ada. Ada ya. Nanti aku masukkan dalam apa Instagramnya bawah paling bawah ya. Okay. Yang untuk ini ya, skripsinya itu di bawah ya. Nanti kumasukkan lah ya. Soalnya mau tahu nanti karena kawan-kawan atau teman-teman yang pada jomblo di sana mau kepoin dulu kan. Jomblonya jangan kuat-kuat. Tersinggung para jomblo. Jadi, hai guys, ternyata dia jomblo guys, bisa dikepoin guys Instagramnya. Kita serbu nanti Instagramnya. Nanti aku tulis di link paling bawah nanti ya untuk Instagramnya. Ini yang ada di channel YouTubeku itu yang asli ya, bukan yang KW-KW ya. Oke. Okay. Kena aku guys. Ada apa sebelum kita tutup ini boleh nanti aku share di ini ya di YouTube ya. Okay. Apa video ini ya? Enggak apa ya? Enggak, habisin dulu ya. Enggak. Ini yang baik-baik lah. Nanti aku apa? Aku kasih nanti linknya aku WA gitu ya. Kasih tahu lah ya nanti ya. Oke. Okay. Oke deh. Oke okay, guys, cukup sekian. Taksi online hari ini dapat kandidat kena prank kita. Cewek imut satu ini. Oh, ternyata jomblo guys, jomblo. Jomblo. Aduh. Jangan lupa ya, guys, suka dengan channel lagu ini tolong di-subscribe di bawah nanti linknya. Nah, dan juga jangan lupa di-like dan komen juga ya. Yang tentunya yang baik-baik ya. Otomatis juga aslinya juga jadi baik ya. Semuanya channel aku tidak akan berkembang kalau kawan-kawan teman-teman semuanya tidak ada dukungan atau supportnya. Oke okay? Teman-teman sekian dari aku Hendra Chan, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot.